Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai. Yang ibu. Nama. Lengkap ini? Lengkap. Yang ini lah. Ini tadi ke bendahara ke Abang. Ini lengkap semua kalau dari gila. Berapa orang di ruangan ini? Itu buktinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa orang? 7. 7. Apa nampak? Berapa orang? 5. Hah? 5. Kursinya? 1. Pak kasih bang izin. Pak kasih bang tadi ke ikut kapu. Kasih bang 1 izin. Nyalai. Tinggal 2 aja. Nyalai. Ini ada perlu lah. Ini Pak kasih. Di ruang ini ada berapa orang? 7? 8? Nah, siapa yang punya ruangan ini? Masuk, masuk sini, yang punya ruangan. Berapa? Yang punya ruangan, berapa orang ada? Nuh, berapa orang ada sini? Harusnya. Ah, yang aku lihat, hari-hari kamu orang mau tahu. Tuh, 8 orang, 7 orang, 9, berapa? Yang terhenti, 8, Pak. Terus, yang? Yang di bawah 5 orang dengan saya. 14 berarti? Di sini? Dua seksi. 14 orang. Kursinya ada berapa? Transit bawah itu ada 8. Nah, yang ada berapa? 3. 5 ke? Ada tinjau lokasi untuk persiapan itu katanya, Pak. Tapi jual tampil. Kampung Ujung. Di mana? Kampung Ujung, di lapangan belakang. Ah. Di sini juga. Juga punya halaman itu. Kalau yang di sini Pak, yang dari ya, Kampung Tengah ke sininya di sini nanti ya. Sekarang saya nampak saya dapat di lapangan. Yang tinjau ke sana? Di mana? Di lapangan? Siapa apa dia siang? Siapa apa dia siang? Ada tinjau lokasi di lapangan, Pak. Di lapangan di lokasi. Sekarang ini? Panjang kain. Sekarang ini? 3 orang? Ada 5, Pak. 5 orang? Saya cek sekarang gimana? Atau saya cek lapangan? Tadi perintahnya begitu. Ke sana, Pak. Saya cek kepada lurah, ya. Pada orang pula? Tidak, pulang tidur. Puasa mereka, tidak? Siap tiga yang puasa, Pak. Yang dua tidak? Dua tidak. Tidak pulang istirahat yang tiga itu, yang puasa? Pulang sholat, ya. Ah, tapi sholat? Tidak balik? Siapa namanya salah satunya? Coba sekta, coba telepon salah satu. Telepon saja. Salah satu saja. Siapa misalnya? Pak Kasih. Salah satu. Kalau Pak Kasih sakit, bisul. Ah, tadi tanya 5 pergi cek lapangan. Itu. Bunyikan saja 3. Tanya ke mana? Tanya di mana sekarang ya? Siang, Pak Basri, posisi? Ambil pengumuman di kantor kabupaten, kabupaten untuk calling takdir juga. Ah, takdir tu pak. Baik pak. Ini mau kontrak kantor sih. Oh ya baik. Eh baik, bagus. Baik. Yang bisu tadi ada? Pak Kapten, ada kirim fotonya. Sakit. Sakit. Ya, bisu. Terus yang ini, lima ini kemana? Tinggal satu. Tadi pulang istirahat belum balik lagi. Jam berapa istirahat? Jam kebetulan kami tadi ke Makera ikut forum OPJ
saya sendiri tadi ikut vaksin, pulang tidak ketemu lagi. Oke, baik. Itu ikut vaksin ini berapa? Belum vaksin, dah? Sudah, Teh. Di mana, Teh? Di puskesmas. Di kota. Iya. Yang keberapa? Baru pertama. Ingat yang kedua, Teh. Terus teman badan kita tahu lagi. Ada ikut forum UPD, Teh? Berdua dengan pasir tadi karena... Besok baru ini. Oh, ya berdua lagi dengan pasir? Iya. Yang empatnya, yang empat tadi pulang istirahat, tapi belum balik-balik. Bapak tanya. Bapak tanya untuk KPU. KPU. Ada Bapak pemeriksaan BPK, kemudian sekretaris. Kemarin dia sekretaris BPK. Satu. Terus? Yang dua, tiga itu yang... Tiganya? Istirahat tadi belum balik-balik. Istirahat belum balik? Ya, tidak balik lagi mungkin? Kemungkinan karena sudah. Biasakan itu pasti kami. Ya. Kasihan yang rajin. Ini kalau mereka yang rajin, ini kasihan temannya. Ini habis, kan sampai pulang tuh. Apalagi ada yang puasa, mereka balik. Kalau ada yang tidak balik, kami tidak rajin. Mereka yang rajin bilang, kami rajin percuma. Yang tidak rajin, malah dikasih biar. Di sini tiga. Di sana ada lagi yang tidak masuk, yang lain. Ada yang pulang. Kan biasanya perilakunya sama itu, sering pulang, ya udah dia tidak balik, kan begitu tuh. Satu dua di kantor pasti ada. Ada yang pulang, pulang terus, tidak balik lagi. Pak Sekjen, kasih ingat yang tiga tuh. Siap. Siap. Nah, biasa kalau Pak Wakil datang lagi, terus lihat dan buka sini ya. Jangan pulang istirahat, makan, pulang terus. Siap. Berapa ada yang ibu mereka? Tidak. Siapa? Ada ibu mereka. Ada satu. Punya bayi. Hah? Punya bayi. Punya bayi. Punya bayi? Iya, siap. Bukan dia punya bayi, banyak orang punya bayi sendiri. Tapi mereka tetap masuk. Jadi tidak alasan, karena ada bayi, pulang, tidak balik. Boleh yang dua ini? Yang dua. Terus. Singa temanmu, ya? Siap. Kalau itu pesan, bilang kalau pulang istirahat jam 1 balik, ya? Siap. Besok lapor saya. Siap. Kalau mereka tidak muncul lagi, ya? Siap. Kalau main-main di sini, ya, kalau tidak, ya? Siap. Gimana? Yang temannya, kalau tidak lapor saya, ya? Jadi saya suruh mereka yang dibawa ke sana, ya? Kan perlu video mereka, ya? Siap. Salam mereka. Nah, kalian punya tugas nanti, kan ini mau nanti kalau mulai siang, jam berapa? Jam 3, kan orang ramai jualan sudah di sini. Nanti ini cepat-cepat atur, maksudnya jangan sampai orang ribut, apa, yang pertama. Yang kedua nanti pastikan, yang jual sini jangan membuat kamu orang capek pagi-pagi, sampahnya bertebar apa. Ingatkan mereka, kalau jualan sini, sampahnya harus ditetipkan. Jangan jadi kamu orang beban ya pagi-pagi. Bilang kalau sampah sini persilakan kami tidak izinkan lagi hari kedua nanti kamu jualan sini. Dikasih ingat itu. Ya? Siap. Kasih ingat mereka yang jualan tajil. Mungkin sebentar hari ini mungkin belum ada, mungkin 1-2 mungkin belum. Mungkin mulai besok lusa ada ingatkan mereka. Jangan jualan tajil di sini. Sampahnya jangan buat kami pusing. Ini kan belum bagus sih, senang saya ini, belum mulai bersih tuh, penuh selamatnya. Sudah rajin mulai potong. WC-nya belum bagus? Sudah bisa. Hah? Sudah. Saya bisa pinjam WC-nya? Bisa. Di sini Bapak. Ini beras bantuan PHK.
Sebab ya? Dalam perjalanannya ada yang tidak ambil, kemudian kami bersurat ke dinas sosial. Dari dinas sosial kemudian minta pergantian, kita sudah tidak lagi tinggal dari kelurahan Baiklam. Yang mana? Itu yang belum. Kelurahan ini kelurahan Baiklam bukunya? Kelurahan Baiklam dengan Golobilas. Batu Cermin dengan Golobilas. Batu Cermin dengan Baiklam bukunya? Iya. Sudah berapa lama sih? Tidak Desember. Mereka tidak butuh? Kenapa tidak ambil? Dalam pengamatan kami itu ada yang penerima yang pulang kampung. Tidak kembali lagi akibat PHK. Sementara namanya sudah terlanjur keluar. Bapak ada kucingnya memang, tapi berasnya tidak apa. Kalau bagi-bagi kicasnya bisa ya? Untuk yang PHK. Ini masih iya. Baik berasnya. Iya, masih baik. Tadi saya kelurahan Baik Lambo. Baik Lambo kelurahan. Kelurahan Baik Lambo. Terus Batu Cermin dengan Kelurahan. Desa Batu Cermin dengan Desa Kelurahan. Gorontalo. Gorontalo ada. Gorontalo lagi dua orang yang belum datangan juga. Oh dua orang. Oh dua ini orang. Ambil sini. Ambil sini. Oh tidak desa yang ambil. Tidak. Atau desainnya tidak tahu, sayangnya loh, betul kalau kuasanya bukan. Ini desa tahu, sepengetahuan desa. Akan ada berapa desa yang petugasnya datang ke sini untuk bantu distribusi. Tidak, cuma begini, besok ya, dan sebentar pas saya bikin surat lagi, beritahu. Ya. Kepada yang terhormat, satu, Lurah Batu Cermin, Lurah Baik Lambo, Kepala Desa, perlu bilang. Dengan hormat, dengan ini kami beritahukan bahwa beras bantuan dari dinas sosial untuk warga Bapak sebanyak di Kelurahan Batu Cermin sekian, Kelurahan Baik Lambok sekian, Desa Golobila sekian, masih ada di kantor Camat Komodo. Mohon segera untuk menyampaikan kepada warga Bapak akan segera mengambilnya dalam minggu ini juga di kantor kecamatan. Demikian atas perhatian Bapak-Bapak Lurah dan Kepala Desa kami ucapkan terima kasih. Tanda tangan, tembuskan kepada Bupati Manggarai dan dari mana Tuntur? Kadis? Ini perantian sosial. Dari Provinsi Sosial. Tidak, palingnya perantian sosial ini tembuskan. Ya. Kan nanti saya cek ke kepala desa atau ada dulu surat mereka sudah tinggal. Kasihan ini berat kalau dibiar begini tuh. Ini untung ini kan belum besar. Masih banyak saudara kita yang mungkin butuh. Nanti kami cari. Kalau memang mereka tidak ambil, dikasih waktu tadi selama minggu ini ambil tidak ambil, atau nanti bisa dikasih siapa yang butuhkan misalnya. Atau kita pakai puasa bersama, masak nih berat, gimana? Buka puasa bersama, bisa nih, di sini. Pasir kami, bikin suratnya sebentar, kasih tembusan kami, selesai tahun ini, saya cek. Suratnya sudah menurut, tidak apa alasan. Terima kasih yang ini. Jadi lain kali jangan membiarkan, ada begini, cepat jangan dibiarkan sampai berapa bulan. Mungkin lupa kepala desanya. Mungkin kepala desanya itu, tapi di warga ini lagi tunggu-tunggu mana berat. Kan kita cerita. Mungkin dia tunggu. Mungkin kita berani tanya. Kalau memang sudah tidak ada, kita cerita duranya, bikin laporan bahwa orang ini sudah tidak ada di tempat. Tidak. Yang jelas ini mau bawa kemana. Termasuk yang itu? Iya. Banyak berapa? Ada yang awal 1.306. Iya, yang ada. Bisa. Kan berapa bulan? Ya, ada berapa? Kalau tiba-tiba malam saya cerita, cuma kalau tiba-tiba malam dua ini, kita tahu berapa? Coba hitung berapa?
Jangan sektor, coba itu. Sudah tahu. Kalau tidak dihitung, bagaimana tahunya ada orang ambil itu? Ibu punya ayam 5, kalau tidak dihitung 5, orang ambil 1, dia kasih. 15, ini 16. Tidak tahu. Banyak berapa? Kita wah. Dan 128. Kan cuma tahu kan. Nanti kalau tinggal 120 hilang berapa? Surati. Tembusan ke yang saya bilang tadi. Bagi, mudah-mudahan kamu punya tahu datanya ada berapa. Jadi kalau mereka ambil itu. Sayang mitra. Korban PHK 30 kilo satu orang. 30 kilo lumayan. Berapa kilo berapa? Ada yang 10 ribu. Hah? Bukan 5 ribu? 10 ribu. Paling di bawah itu 10 ribu. Satu karung 30 ribu. Iya kan? Dua karung satu orang. Hah? 60 kilo. 15. 30 kilo? Iya. 35, satu karung. Ya, mungkin banyak yang kalau dia tidak mau tidak apa-apa, saya kita tahu. Nanti saya tindak lanjuti berdasarkan laporan dari sama. Ya. Nah, kita jangan tunda. Besok belum buat, besok harus terima jadinya. Tembusan surat. Baik, yang tadi tidak masuk diingatkan teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.